And action. Hai, welcome to Crearte Lab. Konten baru dari Crearte yang isinya bakalan nyiksa produk-produk Crearte. Untuk penyiksaan pertama kali ini, korbannya adalah wall art ini. Ini tuh pakai kanvas putih ya. Tebel loh ini, kalau nggak percaya nih. Detail frame putih ini juga ada teksturnya ya, garis-garis gini. Dan kualitasnya udah gak perlu diraguin lagi deh, karena ini impor. Jadi udah pasti yang the best. Korban bakalan disiksa pakai hand sanitizer, minyak kayu putih, pembersih kaca, teh, dan yang terakhir adalah kopi. Langsung kita eksekusi aja ya guys ya. Kotor banget tangannya nih. Gimana nih? Luntur nggak ya? Santun. Ini printnya tuh high quality ya. Jadi warnanya tahan luntur dan tahan goresan. Lihat aja nih, nggak apa-apa kan? Oke, hand sanitizer aman ya. Selanjutnya, karena hand sanitizer aman, jadi kita pakai minyak kayu putih. Masuk angin nih kayaknya. Ya, aduh gimana ini, rusak pasti. Aman ternyata guys. Oh iya, ini kan printingnya high quality. Jadi warnanya gak gampang luntur. Aman banget nih, lihat. Oke, minyak kayu putih lolos ya. Gak kenapa-kenapa wall art ini, keren. Karena minyak kayu putih aman, selanjutnya kita pakai pembersih kaca. Nih. Aman gak ya? Coba ya. Aman ternyata. Tuh. Gak ada perubahan? Gak ada yang beda sama sekali? Masih aman. Keren. Ternyata pakai pembersih kaca masih aman ini wall art. Keren. Kita coba yang lebih ekstrim kali ya. Pakai teh. Tawar. Langsung aja kita tuang ya guys ya. Aku takut nih sebenernya. Rusak gak ya? Kita gosok. Yuk. Aman loh. Gak ada warnanya yang nempel ke tisu. Keren. Tebel lagi. Gak nembus lagi. Keren. Pakai teh masih aman loh ini wall art. Ini udah gak usah ragu lagi deh. Langsung beli Crearte ya. Selanjutnya kita yang lebih ekstrim lagi ya. Kita pakai kopi. Pahit. Kopi hitam. Kita coba apakah dia luntur. Langsung kita siram aja ya. Takut. Gosok. Oh my god. Kopinya nempel. Wow. Warnanya gak hilang, tapi kopinya nempel. Ya iya sih, kopi hitam. Tapi siapa juga ya ini siram kopi ke wall artnya. Aman, warnanya nggak nempel. Itu tadi video penyiksaan wall art ini. Tapi kalau dipikir-pikir ya, siapa juga ya yang nuang kopi, teh, pembersih kaca ke wall art? Ya udahlah, itu tadi. Dan lihat aja, aman ya, kecuali kopi ini pasti nempel sih. Oke.
kalian mau kita bikin video apa lagi selanjutnya? Tulis di komen ya. Bye. Rolling and kon ketok tanganmu. Pai to bener. Banyak foto, Pak.